Okey, assalamualaikum geng, sahabat-sahabat YouTuber eh. Ha, ini saya balik kerja, saya nak jahit name tag anak ni. So, saya hantar kat Aeris Senai eh. Aeris Senai belakang EcoSafe Senai. Ha, ada 3-4 lain juga baju anak kena siapkan, senang. So, kalau dah siap tinggal basuh, iron, gantung. So, siapa-siapa yang Aeris Senai tahu belakang EcoSafe ni ada satu kedai jahit. Ni kedai jahit dia. Jahit rencana ke apa? Hantar datang sini. Dia sebelah dengan apa eh? Iko. Uncle ni yang mahir dalam bidang-bidang jahit lencana ni. Datang aja siapa yang tahu kat sini. Kita promote kalau siapa nak lencana, nak jahit, datang sini. Ni uncle ni. Uncle, saya minta masuk itu YouTube boleh eh? YouTube. Okey, uncle post posting boleh masuk YouTube. Minta izin. Kita minta izin dulu. Tak boleh suka-suka. Okey, siapa yang tahu kedai ni? Okey, right. Ni EcoSafe. Alright, ini EcoSafe. So, mana yang tahu Iko, belakang ni, siapa-siapa ada lencana budak sekolah ke apa, tahu ni, saya tengah tengah menjahit ni. Uncle tengah menjahit. Saya pun tak ada lama sangat, durasi dalam 3 minit gitulah. Saya promo eh. Okey, siapa yang kenal Uncle ni? Siapa yang tahu antara daripada start daripada tak Senai sampai ke Kulai, siapa yang tahu kedai ni, datang sinilah. Kalau tak, kalau mana-mana tempat tutup, datang sini. Dia tu, tutup pukul 10 kan, pukul 10. 10 malam eh. Siapa yang kesempatan lepas maghrib, datanglah. Uncle ni pakar jahit lencana budak. Repair-repair mungkin dia lah juga yang buat ni, sebab air tangan dia ni kau susah dapat air tangan ni. Siapa yang tahu eh, Senai eh, Senai. Senai belakang EcoSafe. Sekali lagi saya belanja EcoSafe, belakang EcoSafe. Kalau terus berjalan tu belok ke kiri, kalau terus traffic light, kalau terus ke pergi airport. Di kedai, kedai macam-macam lah, barang-barangan. Ni bantal-bantal, siapa nak balik kampung bantal ada ni. Ini orang tak jual eh. Ini dia kerja dia orang, bukan patung lah. Ni barang dia. Kita belanja sikit. Okey, apa yang kenal sini? Ni Senai. Belakang EcoSafe. Siapa-siapa nak jahit. Macam inilah ibarat contoh dia. Macam gitu. Saya tunjuk. Betul, bukan mentaliti sebab kena betul-betul cantik kedudukan dia. Sebab dah ada